Kita akan menuju ke air terjun di desa Russo. Berjalan kaki menuju air terjun Russo. Jalan menuju ke air terjun yang ada di desa Russo ini masih dalam pembuatan. Paling curang. Valeri paling curang, Mbak. Iya, Valeri paling curang. Masa dia enggak? Masa orang sejalan capek-capek naik gunung, turun gunung, dia enak-enak naik di. Coba lihat ini sepatu saya, teman-teman. Untung sepatu saya ini plastik, teman-teman. Jadi biar di air ataupun tempat becek seperti ini bisa melindungi kaki saya ini. Betul-betul pengalaman. Bagaimana pendapat Anda? Sudah berjalan sejauh ini tapi belum mendengar sedikit pun air terjun. Coba jelaskan dulu ke teman-teman. Nyana dua kali, bos. Alah, belum tahu hasilnya. Kalau hasilnya indah, mungkin ini sudah terbayang. Oke, let's go. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty. Lanjut. But I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years to not recognize. Saya sudah mulai mendengar suara-suara air terjun, tapi sayang sekali teman, kaki saya ini sudah belas oleh sepatu ini, jadi saya harus perlahan-lahan menuju ke bunga beautiful. Ini dia air terjunnya. Di atas sana masih ada lagi, dan di atas sana masih ada lagi. Teman, mohon maaf banget, kamera vlog saya tidak saya bawa saat main-main di air terjun ini karena saya takut basah dan rusak. Saya pakai kamera yang saya pinjam dari orang lain yang bisa di dalam air. Namun ternyata audionya kurang cantik buat saya ngevlog. Yang ingin saya ceritakan ke kalian, saat kami naik ke tingkatan kedua dari air terjun ini, kami panjat di batu-batu. Jadi kayak rock climb gitu dan tanpa pengaman. Jadi kita saling bantu buat naik maupun turun. Yang di bawah itu bantu dorong ke atas, terus yang di atas bantu tarik ke atas gitu. Jadi benar-benar petualangan yang menegangkan bagi saya. Kaki tangan saya sampai keringat-keringat mau naik itu batu itu. Terus di air terjun yang kedua ini, kolam buat mandinya itu sangat dalam sekali, teman-teman. Jadi seru buat dipakai loncat-loncat dari atas. Tapi aku sih enggak ikutan. Aku penakut, teman. Jadi aku cuma loncat sekali aja, itu pun rame-rame. Jadi kalau aku sudah mau tenggelam, aku pegangan sama yang lain.
Oke teman, tadi kita sudah mandi-mandi di sini sama di yang di atas. Tapi ada lagi katanya di atas, cuman kita nggak bisa naik ke atas. Kita tidak bawa kamera yang ini karena kalau basah habislah saya. Jika anak saya menonton video ini, nak, mamamu pernah jalan di jalan rusak. Naik turun gunung selama 3 kilo. Bagaimana? Petualangan. Oh iya, sorry. Bagaimana petualangan? Ini bukan liburan, ini petualangan. Bagaimana petualangan kita? Wow. Capeknya. Men. Capek. Tetap semangat. Lihat ya foto-foto kami ya. Semoga tahun depan jalannya sudah jadi. Akses ke air terjun ini sudah bagus. Dan semoga air terjun selalu terawat, bersih, jernih, tidak kotor. Cintailah ini.